berlari berkejar. Tom. Tom. Meluat pula lah tengok dia orang berdua ni. Ingat, dia orang berdua je ke berkahwin dalam dunia ni? Berjuta lagi lah pengantin baru. Eh, kenapa abang nak sakit hati dengan diorang ni? Anak dengki tu kenapa? Lagipun diorang bukannya ajak abang berlari sama pun. Dah, abang tengok dah macam anak kucing terlompat sana, terlompat sini. Bepang. Apa salah abang ni? Ha? Semua tak kena. Semua dia tak elok. Dah macam netizen dah. Agaknya abang ni salah seorang netizen ni yang mengatakan orang ni. Tak dengan perempuan ni. Mana boleh benar. Dua. Ni, mak, ayah. Besok Haris dah start kerja dah. So Haris balik KL tau masa. Odah nak tinggalkan kat sini ke atau nak bawa sekali? Hei, mak ni. Oh, mak cakap macam tu. Selalu mak cakap macam Odah ni barang. Kan Odah ni basel ke? Mak. Apa yang tim mak buat Odah macam tu? Tak. Odah duduk sinilah dulu. Kalau Odah tak tolong Mak Kemal, siapa nak tolong? Ya. Terima kasihlah. Itu yang Mak harap-harapkan. Impikan Odah ada dengan Mak. Pernah orang sebelah. Memelah ber lagi. Betul juga. Mak bersyukur dah ada. Kau jangan sangat. Assalamualaikum, everybody. Waalaikumsalam. Ampun, Cik Haris. Makin berseri wajah. Hai. Maklumlah, pengantin baru kan? Kenapa? Sebelum ni tak berseri ke? Sebelum ni berseri. Tapi lepas kahwin ni, lagilah berseri-seri. Ampun, awak berdua ni, kalau nak saya belanja, bagi tahu je lah. Tak payah nak berjiri lebih. Saya masuk dulu. Ya, Cik Haris. Ada orang tunggu kat dalam. Ada orang? Ya. Patut kat bawah tu. Pak Jerry dengan Mak Tom sibuk lah, Pak. Kau ni kacau dah betul lah. Orang baru je nak. Odah nak beranak? Bukan mau kahwin ni, dah beranak dah. Aku tanya lain, kau jawab lain. Oh, kain. Saya tak tahu, kain batik ke kain pelikan nak bawa? Nak bawa tungku kan? Tu. Kau ni kan, memang betul-betul macam dalam cerita P. Ramli lah. Lain aku tanya, lain kau jawab. Oh, dah ikut aman awak? Ya. Habis tu, Ram-laram macam mana? Mana ada saya tipu awak? Hei, awak dah lupa ke? Awak dah janji awak nak kahwin dengan saya. Awak dah lupa ke? Mana ada. Lelaki ni memang penipu. Dasar penipu. Diana, saya rasa kita tak pernah bercinta pun. Lagi pula saya cakap nak kahwin dengan awak, mungkin saya bergurau masa tu kot. Tak kira. Sekarang ni awak kena tunaikan janji awak untuk kahwin dengan saya. Sebelum raya ni awak kena ceraikan isteri awak. Lepas tu awak kena tak boleh cakap tidak bila saya ajak awak keluar. Kita kahwin lepas raya. Diana, tapi... Tak ada tetapi. Kalau awak ingkar tak kahwin dengan saya, saya akan saman awak RM100,000. RM100,000? Bukanlah. RM100,000. RM100,000? Banyak. Habis tu kahwinlah. Aku setuju. Baju. Kalau pasal baju, Pak Jerry ikutlah Pak Jerry nak pakai baju apa. Tapi saya, Pak Jerry, saya nak pakai tie kalau nak pergi kat sana nanti. Aku cakap aku setuju. Pekak.
Oh, kakak. Baju tu nak beli untuk kakak. Tapi kalau untuk kakak saya, dia dulu suka pakai baju kebaya. Oh, tapi Mak Tom okey ke? Kita orang ni nak tahu jawapan je. Ha? Dia ni kalau dilayan makin melarat. Dah, nak keluar dengan Odah. Bodah. Ha, tengok. Dah Mak Tom mengajuk nak pergi Kedah pula tu. Pak Jerry lah nak belikan baju untuk kakak saya buat apa? Ha, tapi Pak Jerry, kalau nak belikan baju untuk kakak saya, kakak saya baju kebaya tak muat dah. Ha. Kalau baju kelawar muat. Ha, tapi 3SL. Oh. Kalau aku tak dengar cakap dia, kena 100,000. Kalau aku tak kahwin dengan dia, berhenti kerja, sama lagi 100,000. 200,000, ya Allah, banyaknya. Apa aku nak buat ni? Nampaknya kena kahwin juga dengan Diana ni. Ni aku nak tanya kau lah. Ni kau nak beranak kat mana nanti? Eh, tak payahlah buat-buat tanya. Tempat biasalah dekat hospital 5 bintang tu. Aku dah book dah. Oh, 5 bintang tu? Ha? Oh, hebat. Mestilah. Sangat hebat. Hmm. Sebab kalau kau nak tahu, aku pun dah book. Tapi hospital yang 6 bintang. Ha. Eh, kau tak payah nak gula-gulakan akulah 6 bintang. Tak ada buat orangnya hospital 6 bintang. Dia sampai 5 bintang je. Kau La ilaha illallah. Kau tahu apa? Kau sekolah mana ni? Adalah 6 bintang? Tak ada. Ada. Cuba kau Google. Pergi Google. Ada, ada yang 6 bintang tau. Kau saja nak sakit hati aku. Tak ada. Aku mana boleh kalah dengan kau. Mestilah kena menang. Aku dah tahu dah. Aku ni memang rimas ni. Aku dapat tadi panas. Benda susah aku dapat. Eh, baru. Cantik. Eh. Eh, apa? Buat sini. Eh, aku tengoklah. Tak payah. Kau ni. Apa pegang ni? Ambul-ambul set lap lagi. Kalau kau ambil ni, ha? Baik aku simpan dalam beg. Aku kan percaya kau ni. Ha, darah daging tak ada daging. Kau nanti harga berapa? RM15,000 je lah pun. Oh, dia pun. Ambul. Sayang, I dah plan kan? Saya plan. Saya nak panggil designer lah untuk rumah kita tu. Lagipun saya pun dah payah dekor. Ayah, awak dengar tak? Saya fikir pasal lain tadi. Macam mana? Awak cakap apa semula-semula? Awak tak dengar? Dengar. Sekali lagi. Itulah, bila saya cakap je tak nak fokus. Fokus. Tak, cerita dia macam ni. Saya nak plan, nak panggil designer untuk rumah kita. Saya dah bayar deposit. Awak cuma perlu bayar lagi RM80,000. Ha? RM80,000? RM80,000? Banyaknya awak. Mana saya nak cari duit RM80,000, awak? Haish. Awak dah janjilah. Itulah. Maksud, sebelum kahwin, bukan main lagi. Buatlah apa awak nak buat. Ha? Buatlah semua benda saya tunaikan. Sekarang, ini yang dia buat kat kita. Awak, dengar dulu. Saya sebenarnya ada masalah, awak. Saya... Tak ada. Awak, saya dah sign kontrak tau. Awak kena bayar sebelum raya. Lagipun kesianlah diorang. Banyak sangat job diorang tolak tau sebab nak buat rumah kita ni. Awak pun satu. Kenapa awak tak tanya saya dulu sebelum awak sign kontrak? Saya buat apa saya nak tanya awak? Sebab awak yang cakap. Buat keputusan. Sekejap. Saya yang cakap? Yalah. Dah. Sekarang saya tak kira. Sebelum raya, awak kena bayar. Kalau awak tak bayar, kita kena saman. Kalau kena saman, mati aku. Nak try pinjam gelang pun tak boleh. Tak, yang kau ni tak habis pasal gelang orang ni dah kenapa? Aku ni bukan kedekut. Tapi kedekutlah sebab benda tu mahal. Tak kisahlah sekarang ni kalau jatuh ke, pecah ke, aku boleh gantilah. Aku pernah beli yang RM50,000, lagi banyak, lagi mahal daripada kau tau. Kalau rasa mampu kan nak beli, kan kenapa tak beli? Pergi. Pergilah beli. Beli yang lagi mahal. Okey, sekarang aku nak bagi tahu kau tahu. Ini tips daripada seorang kakak kepada adik di mana bila kita tengah mengandung ni, kita kena pentingkan apa yang penting dulu. Which is untuk baby, untuk barang-barang baby.
Nak beranak ni. Benda tu nanti-nanti. Kemudian tak penting. Kau ayat-ayat orang papa gedang ni macam kau ni aku dah biasa dengar. Kalau tak mampu cakap ni tak mampu. Tak payah nak pasal baby ke apa ke. Ni betul lah juga ni. Anak kau tu penting. Ha? Tak payah nak bertanding-tanding dengan aku kerja tak selevel. Faham? Kau main belagak lagi kan kau cakap kan? Apa? Mulut kau. Kau kena sedar tadi pergi klinik pun aku yang tumpangkan. Kau yang nak menumpang dengan kita. Kita pula kena. Terima kasih pun tak ada. Aku dah cakap terima kasih tadi kan? Bila masa tak dengar langsung terima kasih kau tu. Telepon kau ke telefon aku? Telefon aku tu. Malah aku layan kau. Ya. Tu tu. Telefon aku. Ni aja. Laki aku. Laki aku. Aku sayang. Ha? Awak nak berhenti kerja? Tak, kalau awak berhenti kerja, awak nak kerja apa? Jual kuih? Awak janganlah cakap macam tu. Awak ni pun jangan cakap kuat-kuat. Cakap dengan mak ayah. Saya tak faham, sayang. Kenapa awak nak berhenti kerja? Kita baru beli rumah, baru beli kereta. Macam manalah kita nak bayar semua benda tu kalau awak berhenti kerja? Tu dekor tu pun nak kena bayar juga. Tahu, saya tahu. Tapi awak, saya sekarang ni tengah ada masalah. Masalah apa? Ha? Tak. Saya tak izinkan. Saya tak izinkan awak berhenti kerja. Cubalah awak bayangkan. Itu bukan laki odah ke tak kerja tu? Mana saya nak tak muka kalau orang semua tahu? Awak tolonglah faham masalah saya. Saya memang terpaksa berhenti kerja. Bukan untuk saya, tapi demi kita. Awak pun tolonglah faham saya. Saya tak izinkan awak berhenti kerja. Kalau awak nak berhenti juga, berhentilah. Saya takkan balik rumah. Cincah. Sayang, janganlah macam tu. Sayang. Sayang. Sayang, janganlah macam ni. Nanti mak dengan ayah dengar akan malulah. Sayang. Selagi awak tak bagi tahu saya sebab apa awak berhenti, selagi tu saya akan merajuk. Saya tak boleh nak bagi tahu. Sekarang ni saya kena rahsiakan dulu. Kenapa nak kena rahsiakan? Baru je kahwin beberapa hari, awak dah pandai-pandai rahsia dengan saya. Dulu awak tak pernah nak rahsia tau. Eh, korang berdua ni dah kenapa? Sekejap romantik, sekejap dah bergaduh pula. Ha? Ayah ni, menantu ayah ni. Dia dah pandai main rahsia-rahsia dengan Oda. Oda tanya, dia tak nak jawab. Dah namanya rahsia. Mana boleh bagi tahu? Kalau bagi tahu, dah tak jadi rahsia. Sebab itulah rahsia tak boleh bagi tahu. Kalau bagi tahu, hilanglah rahsia dia. Hidup dan matiku hanya kau satu. Okey. Minta maaf ya Rusna. Minta maaf saya terpaksa hantar korang dekat kampung. Sebab kita ada meeting yang penting dekat JB. Lagipun Ijsam dah pergi. Lepasnya saya ikut dia lah. So, saya kena hantar korang dekat kampung. Korang ni kan busy je lah memanjang. Korang sedar tak yang bini korang ni tengah mengandung? Sebab itulah kita busy. Sebab korang mengandung. Cari makan. You jangan nak sengih-sengih, eh? Cuba bagi tahu betul-betul. Kenapa tiba-tiba nak hantar pergi kampung? Hah? Ke you nak jumpa perempuan lain? Jangan macam ni, Yang. Bila masa pula saya curang ni? Ni anak kena call ni. Yang, jangan macam ni. Jangan libatkan saya dengan apa yang berlaku ke seliling dunia ni. Saya suka monopoli, bukan poligami. Ya pula dia ni main-main. Macam-macam, you ni. Dahlah, tapi ni hantar saya balik dulu. Baju-baju saya semua tak bawa. Takkan nak pakai baju ni dulu. Apa, Syut? Semua dah ada dalam kereta. Baju-baju saya semua you pack kan? Semua ada. Semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Apa yang dimenungkan tu macam serius sangat? Tak ada apa-apa lah, Ayah. Nak rasa okey je. Okey. Tak usah nak membohonglah. Ayah tahu. Sekali tengok je dah tahu. Ayah boleh tahu, eh? Mak ayah, ilmu ayah memang macam gini. Ayah belajar kat mana? Ini ilmu turun-temurun, tahu? Sekarang, terus terang dengan ayah. Apa masalah kamu sebenarnya? Tak ada, ya. Cerita dia macam ni. Sekejap.
Assalamualaikum. Mak. 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 Ayah. Waalaikumsalam. Eh. Macam mana pula tiba-tiba? Eh. Ya, malaikat tu. Eh. Kenapa? Eh, dah. Kenapa? Datang tak bagi tahu tiba-tiba je telefonlah dulu. Memang nak datang mengejut. Sebab tak sempat nak call. Allahu illallah. Okey. Macam mana? Okay, salam pokok tu. Mak. Okay. Mak dah sampai ni. Kita orang dah terpaculah dekat sini. Mak tak payahlah nak bagi tahu inform ke apa. Ni kan rumah kita orang juga. Ya, dah terkejutlah tiba-tiba. Bolehlah siapkan apa-apa yang patut ke? Tak payah. Aduh, ya Allah. Sampai dua. Satu dia punya. Bapak. Allah. Sayang, okey tak tu? Okey. Tak payah susu dalam kerja. Biar je lah. Aduh. Engkau, kau boleh tak cakap dengan laki kau tu suruh tukar tu. Tukar kereta tu dah berge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 g aku naik ni. Tengok tu. Mereka kenapa tu? Sayang, cakap kereta dia panas kan? Eh, kau ni tak hati bersyukur kan? Apa? Kira okeylah boleh tumpang naik kereta aku tau. Betul aku bagi kau dengan laki kau jalan kaki atas sini. Masalahnya aku cakap benda yang betul. Sayang, betul tak cakap? Betul tak? Kereta dia panas tak? Lepas tu bergegegegegegegegeg macam tu. Cakaplah, sayang. Bergegegegegegeg apa kau? Kira okey selamat sampai kat sini tau. Kau dengan kau yang perut tu nak jalan kaki. Biar aje. Kau tahu ni? Eh, kau tak tahu macam ni. Biar je tak boleh terima. Aku tak mudik. Sorry, Mak. Diorang ni asyik bertekak saja. Korang ni sampai bila bertekak ni? Ha? Nak bertekak. Dia yang buat masalah dulu. Ya. Laki kau ni ada. Ya. Aku pun nak kawan dengan laki kau nak kawan. Berhenti. Ya. Sampai je, ya. Dah sampai dah. Hai. Duduk. Assalamualaikum. Saya dah ordekan air untuk awak. Oh, thank you. So sweet. Awak, kenapa ayah awak tengok saya macam ni? Ayah, mulut tutup. Ha, lama sangat pandang tu. Ingat mak kat kampung. Waalaikumsalam. Terkejut macam ingat kamu biasa-biasa. Rupanya atik angak-angak. Alam, tak adalah biasa-biasa je. Dah tahu dah. Ni kenapa nak jumpa saya ni? Macam ni? Pak Cik dengar apa nak? Diana ni sukakan Haras ni nak kahwin dengan Haras, betul ke? Ya, Pak Cik, saya betul-betul cintakan dia. Tapi Diana tahu tak yang Haras ni sudah kahwin? Nama isterinya Saudah. Kenapa ketawa? Tak buat lawak pun. Tak adalah. Awak memang betul. Kenapa awak kahwin dengan perempuan nama apa? Sauda? So kampung. So funny. Iyalah. Tengok nama Sauda. Orang sekarang mana ada nama Sauda? Aduh. Belum dengar sejaah. Tapi iyalah. Tak baik. Iyalah, tak baik. Okay. Tahu kan orang. Tak, sebenarnya ni panggil ni sebab Pak Cik nak selesaikan masalah korang berdua. Kejap. Pak Cik nak satukan kami ke? Ayah cakap apa ni? Mak ni kalau boleh tahun ni, mak nak lebih fokus kepada solat terawih. Betul juga kan? Bolehlah, Mak. Dah apa, ikutlah. Kita pergi selalu. Setiap hari, setiap malam. Ya. Betul? Tapi kalau dapat malam terawih yang pertama tu kan? Kalau dapat, kita pakai telekong yang baru kita beli tu. Kalau sama matching-matching tu kan? Ya, Oda pun rasa Oda nak pakai macam... Kau ni dah kenapa? Masuk, tak ada salam. Lepas tu duduk rapat dengan mak aku ni dah kenapa? Mak tu yang kali bagi tahu lah awak. Wah, senang saya bawa ni. Tiba-tiba datang kena marah pasal kelapa. Kenapa kelapa ke? Kita pergi ambil jap ke? Eh!
Lapa pula. Ni, dengar eh. Cok, kau jangan main-main eh. Jangan nak pandang aku eye to eye macam tu eh. Aku ni dah kahwin tau. Kalau kau macam bini orang, kau boleh kena saman. Kau tahu tak? Yang kau ni tiba-tiba nak naik angin ni kenapa? Ha? Boleh sabar sikit tak? Gang eye tu. Kau dah tahu diri pekat yang kau pergi melayan dia buat apa? Kau pergi masuk. Masuk, cakap. Ha. Tampar budak ni sekarang. Mak, sampai hati Mak cakap dengan Huda macam tu, Mak. Huda ni anak kandung Mak sendiri tau Mak nak tampar. Sebabnya dia. Sampai hati Mak. Mak, tunggu Mak. Melawan. Melawan. Melawan aku dah cakap. Kau pergi masuk. Tak apa, Mak. Lawan tak apa, Mak. Aku kata aku masuk. Tunggu masuk benda macam-benda drama. Pula hati aku. Perasan pula, Wan. Apa cerita? Eh, tak. Saya datang naik motor je. Patut takkan, nampak. Takkan saya buat kereta pula, kan? Tapi, kalau pasal ni saya bagi tahu dengan Mak Tung, mungkin lepas ni saya pakai kereta. Kereta gembira ni. Alhamdulillah. Aku ni memang tak sabarlah nak tunggu lepas raya. Kau tahu laki aku? Dia dah beli rumah besar. Ha, aku macam tak sangka tapi besar, Rosna. Besar rumah aku. Aku ingat aku nak extend lagi besar. Nak buat swimming pool semualah aku nak buat tu semua. Dahsyat eh cerita kau ni. Nak tanyalah. Mana laki kau ada duit lah? Sebab setahu aku lah, laki kau dengan laki aku sekarang ni bisa dia orang tengah teruk sama. Malas nak cakap dengan orang kolot macam kau tau. Kau tu bertahu, ha, orang bisnes. Beginilah, ada ups and downs dia. Kau ingat kalau apa bisnes melingkup tu semua, kita orang tak ada duit simpanan. Melambak berpuluh-puluh juta tau simpanan dia. Belilah rumah besar-besar nak buat apa? Sudah, aku ni membesar dengan kau tau. Pasu? Kau ingat aku tak tahu ke kau duk cerita cerita sekarang ni? Kau ingat aku ni ada masa nak reka cerita? Ha? Lagi-lagi dengan kau. Kau tu sebab kau tak boleh kalau aku ni lebih daripada kau kan? Tak boleh apa bendanya. Tapi tu, kalau tak kenapa kau pergi pinjam dekat skim cepat kaya tu? Hei! Manusia semua buat salah. Eh? Tak ada pun manusia perfect. Kau pun, aku pun. Yang kau nak ungkit-ungkit lagi tu kenapa? Sebab itulah aku ni hampir hilang duit aku tau. Kau nak kan? Kan aku dah cakap. Ha? Jangan nak ungkit. Kau tak faham. Aku nak ungkit juga. Aku tak kira. So what? Eh, tak boleh. Sekarang ni kau sendiri yang join. Memang habis semua. Tantan dengan rumah-rumah mak ni pun kau nak jual. Ya, sudahlah. Sudahlah kakak-kakak. Tak payahlah nak gaduh-gaduh lagi pun ni tak. Kenapa? Kesianlah. Apa ni kesian apa? Dah. Ini nak cerita dia apa? Sudah. Sama naik nampak? Geram! Kalau macam ni lah perangai korang bertiga macam tu tadi tu, ha, aku tak heran kalau laki-laki korang tu kahwin lagi satu. Bukanlah Oda. Oda datang, Oda nak selesaikan masalah diorang ni. Lepas tu diorang yang pukul Oda. Oda tak salah. Jangan cakap banyak. Kau bersama. Dah. Korang berdua, jangan cakap apa-apa. Buka mulut ni mesti bergaduh kau. Ambil lauk. Mak, ambil. Mak. Mak tak payahlah nak cakap pasal kahwin-kahwin lagi tu. Oda tak boleh dengar pasal kahwin lagi. Oda macam fobia tahu tak? Apa masalah kau? Kau takut kalau si Haras ni kahwin lagi satu, takut? Haras. Nak kahwin lagi. Saya nak kahwin lagi ke sayang? Takkan? Mak, Haras ni tak beranilah nak kahwin satu lagi. Dia sayang Oda sangat-sangat. Ha, kalau dia kahwin lah eh, pulang dunia kedua, tak pun ketiga, tak pun keempat. Jangan ada siapa pun berbunyi. Bunyi ke? Piam. Lama tak merotan ni. Haras. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Mana? Tolong ambil pun. Ah, pun ayah. Kat depan tu. Sekejap. Yelah. Besok jadilah. Ha, macam ni?
Yang sampai dibuang telefon tu buat apa? Diana kata apa? Ay, jangan sebut nama Diana kuat-kuat. Tu sebut. Besok saya ke KL ya. Nak jumpa dengan dia. Bagus. Kamu kena pastikan. Kena cakap elok-elok. Jangan sampai Diana tu marah. Sayang ayah. Haras kalau boleh nak settle cepat-cepat ya. Kalau lambat nanti habis kerja Haras tu. Kena settle cepat. Lepas tu kamu kena plan betul-betul. Supaya nanti bila kamu dah kahwin dengan Diana, Odah dengan Diana berbaik-baik. InsyaAllah ya. Kalau ayah dah cakap macam ni, rasa-rasanya lancar urusan ni ya. Haras ni pun berani sebab ayah je tau. Terbaik. Jalan tu ayah. Terima kasih ya. Salam sikit. Hidup dan matiku hanya kau satu. Ni, itu orang tu beria kata nak bawa kita pergi jadi saksi. Batang hidung ni pun tak nampak. Tahu lah. Berapa hari dah? Itulah. Patutnya bila? Boleh. Nasib baik menari. Kalau penerajang tadi. Bola keranjang. Malam-malam tak balik. Bola keranjang. Besok. Tapi malam ni saya nak jumpa Pak Jerry dengan Mak Tung bukan pasal bola keranjang. Saya nak bagi tahu dengan Pak Jerry dengan Mak Tung pasal loan tu dah lulus. Pak Jerry akan mendapat 20%. Kayalah kita. Yipi. Bolehlah Tom tambah beli barang kemas. Bukan pergi kemas. Dia sebenarnya saya kalau boleh nak Pak Jerry dengan Mak Tom ikut saya pergi Kuala Lumpur, sign. Lepas sign dapat cash money, bukan pergi kemas. Dapat duit cash tu Pak Jerry nak bawa Mak Tom pergi kemas ke pergi Kuala Pilah apa pergilah lantaklah. Payahlah cakap ni. Macam ni. Memang dua memang nak ikut untuk ambil duit. Jadi kita nak kemas. Nak kemas malam ni juga. Tak payah bagi tahu lah. Jom. Kemas. Aku sepi kau lumpur kemas kau tu. Tak, sekarang ni bagi tahu kenapa Mak dengan Ayah nak pergi KL. Apa masalahnya? Kan kita orang datang kat sini. Lah, tak fahamlah Mak. Ayah. Mak, tahu tak dekat bandar sana tu besar? Mak dengan Ayah pergi sana tu bukan suka-suka. Kita ada kerja kan, Bang? Kerja apa? Lain macamlah. Cuba Mak dengan Ayah bagi tahu kerja apa. Mak tahu tak KL tu besar, Mak? Kalau Mak dengan Ayah kena scam ke, kena tipu ke, kena culik ke, kena potong ke macam mana? Kita pergi sehari je kan, balik satu hari je kan. Nanti minta tolong Izam dengan Hafiz ambil korang balik eh. Mak. Apa? Sampai nanti Mak halang torang pula. Tak. Cuba Mak bagi tahu terus terang Mak. Ayah. Mak dengan Ayah ni memang dah benci sangat ke kita orang. Allahuakbar. Apalah susah sangat. Nanti bila nak dekat-dekat puasa, datanglah sini balik. Mak tak marah pun. Dah. Jom. Kita kemas beg. Mak nak kemas sama-sama. Kemas sama-sama. Bang, tunggu saya nak kemas. Alah. Bang, tunggu Tom. Aduh, pergi mana pula dah dia ni?
Ini mesti orang upahan Diana ni. Ni yang pakai. Simpan. Bahan bukti. Nah, jom. Mari. Thank you. Nah. Pak. Murahlah tu. Terkejut. Murah. Kejap, eh. Saya memang ingat dalam 1,000 ke ini ke kurang. Thank you. Dan ini rupanya rasa hidup orang kaya. Macam mana awak boleh masuk dalam bilik saya ni? Saya tak perasan pun. Awak perlu tahu ke? Saya ni kan ada ilmu hitam. Tapi macam pelik ni, saya rasa saya kunci pintu tu tadi. Dahlah, tak pernah heran sangat pasal pintu. Sekarang ni, jom pergi makan. Jom. Makan? Baru pukul 11. Takkan makan tengah hari, saya baru lepas makan. Jomlah. Awak saja. Awak saja tak nak keluar dengan saya bila saya ajak keluar. Kau tidak saja ni. Okey. Lain. Ha. Jom. 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 Nak makan sikit boleh? Jangan. Cantik kan dekat sini. Lepas ni kita nak pergi makan mana? Pergi. Lepas ni I nak pergi makan. Sekejap I nak pergi toilet eh. You tunggu tau. Tunggu. Janji. Ya, janji. 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 Janji dulu. Pula menantu aku ni call banyak kali ni. Tak boleh tengok orang senang langsung. Ayalah. Tom. Ayah. Tahu pula ayah . Kenapa kau jumpa Diana tak bagi tahu ayah? Cakap orang tak bagi tahu. Macam mana Haris nak bagi tahu kalau call kau tak angkat? Cuba tengok fon. Iya ke? Mesti banyak miss call. Silent. Lupa nak on balik. Malamlah sibuk shopping dengan mak kamu. Sekejap ni. Macam mana mak dengan ayah boleh sampai KL ni? Kenapa datang tak bagi tahu? Panjang cerita lah. Nak cerita pun. Sekejap. Handsome ni. Dah macam model dah. Ini baju seluar kasut ni mahal-mahal ni. Ayah dapat duit kat mana beli baju mahal-mahal? Itu pun panjang ceritanya. Kalau nak cerita, lambatlah habis. Lambat. Orang suruh cerita tu je. Pun susah. Bukan nak pergi. Nak pergi. Tak payah naik mana? Tak. Tunggu Mak Tom lah. Ayah jangan silent phone tu. Ajak, kita nak ajak. Puni, apa ni makcik? Tak nampak ke? Kau je yang langgar aku, kau kata aku langgar kau. Balik cantik muka kau. Makcik, sekarang ni jalan luas tau. Nak langgar saya juga. Kena aku suka sangat langgar orang. Kalau aku nak langgar, lebih baik aku cari langgar. Aku langgar saya. Dah. Sekarang ni, tak payah nak salahkan orang lain. Salahkan diri sendiri. Cepat minta maaf. Kenapa pula aku nak minta maaf dengan kau? Sebab saya ni anak orang kaya. Kelakar kau. Aku pun
dah jadi orang kaya tau. Aku dah kaya dah. Aku mau beli aku beli beg, aku beli baju ni semua tau. Ni tudung aku ni semua aku beli baru tau. Kau tahu tak kasut-kasut aku ni semua aku beli baru tau. Alah. Tidaklah. Minta maaf dengan anak. Saya tak nak. Minta maaf. Saya tak nak lah makcik ni. Macam mana pula dia orang dua boleh berjumpa pula tu? Mana saya tahu ayah. Ayah ni kalau dia nak bagi tahu semua ni habislah saya kalau orang dah tahu tak tidur saya malam ni. Jangan merepek yang bukan-bukanlah. Ni mak ni memang tak boleh biarkan, biar jadi lain kan. Kamu sembunyikan diri biar ayah pergi tarik mak kamu. Ayah. Kalau dia nak nampak macam mana? Dia nak kenal ayah. Ini Jerry lah, pegang. Aku nak bawa kau pergi balai polis. Padahal muka kau punya kau masuk penjara. Saya patut report pasal makcik. Aku nak bawa kau masuk penjara. Padahal muka kau. Abang pukul budak ni, bang. Abang pukul budak ni. Abang, ni makcik gila ni. Kau tunggu aku cari kau. Kau jangan kau jangan. Aku tunggu kau. Aku tunggu kau kat kawan. Assalamualaikum. Aha, ya cik. Saya punya suami saya tak bagi saya duit lagi. Tapi lepas dia bagi, terus saya transfer. Ya. Tak duit ada, duit ada. Bukan duit tak ada, ada. Nanti saya bagi ya. Ya, janji. Baiklah, bye-bye. Ya. Abang. Bang. Allah penatlah. Bang. Abang janganlah macam ni. Tom. Kalau Tom buat panggil macam ni, gaduh-gaduh ni, baik kita balik kampung je. Abang ni bukannya salah Tom. Bukan Tom yang langgar dia, dia yang langgar Tom. Kok ia pun dia yang langgar. Tom sebagai orang yang lebih tua, mengalahlah. Bersabar. Abang ni memang betul dah tak sayangkan Tom lagi dah. Dulu masa kita mula-mula kahwin, kalau Tom menangis kan, air mata tak gugur lagi. Abang nak tadak air mata. Abang nak air mata Tom. Tapi dah macam ni, abang mesti dah tak sayang Tom. Yalah. Abang minta maaf lah. Yalah. Yalah, Tom tak salah. Budak Diana tu yang bersalah. Macam mana abang boleh tahu nama dia Diana? Sebab muka dia macam Diana Ross. Diana Ross tu bukan ke Black? Tak. Silap. Tu Diana tu yang bini Puter Chan. Lady Diana. Lady Diana tu kenal lah. Tu memang daripada muda dari sekolah tu memang ya, minat. Tu minat sangat. Dulu masa suka gambar-gambar dia tu tampan kat buku. Awak kenapa pandang saya macam tu? Saya dah buat balik hantu ke? Sejak akhir-akhir ni kan, awak selalu balik lambat dari kerja. Awak pergi mana? Ingatkan nak tanya apa tadi. Saya pergi kerjalah. Takkan saya pergi shopping pula. Shopping? Saya cakap takkan saya pergi shopping pula. Saya ada meeting tadi. Orang
Kalau dah buat salah tu mesti akan rasa takut. Jadi sekarang ni saya nak tanya, awak ada buat salah ke? Mana adalah Udah. Saya tahulah awak tipu saya. Saya tahulah. Saya tahu yang awak ni dah lupakan saya. Awak tak kesiankan saya langsung. Tengoklah, sampai sekarang pun awak tak nak bagi saya duit dekor rumah tu kan? Awak ni, saya penatlah. Balik-balik kerja awak nak marah-marah macam ni. Boleh tak awak berubah sikit? Berubah? Awak sedar tak? Saya duduk rumah seorang-seorang sunyi-sunyi. Awak dah lupakan saya. Awak tak ada masa langsung untuk saya. Awak saya keluar je. Cincang. Apa yang awak cakap ni? Boleh tak awak jangan cakap bukan-bukan? Saya tahulah. Saya tahulah yang awak ada orang lain kan? Awak jangan nak tuduh-tuduh saya. Saya tak suka tau. Saya nak balik kampung. Okey, kalau awak nak balik kampung, saya tak halang. Biar saya hantar. Tak payah. Tak payah. Saya tak nak awak hantar. Saya boleh balik dengan Kak Rus dengan Kak Mida lah. Hai, Shinsha. Hei. Dia dah tahu ke apa nak kahwin dengan Diana ni? Hidup dan matiku hanya kau satu. Eh. Aku rasa kan, dia ada masalah mental lah. Ataupun masalah dengan Aras. Kau tidak tak ada nak tumpang kita ni. Sebelum aku rempuk kau dengan pinggan tu dengan air tu kan, kau cakap, ha? Kau tak pernah kita kejar dekat situ. Kau kenapa ni? Ha? Apa masalah kau? Masalah Odah, biar Odah yang settlekan sendiri. Biarkan Odah tanggung sendiri dan bawa diri sendiri. Ush, deep betul. Entang kau lah. Nak pergi mana pergi ni, kau drama-drama tak ada masa melayan. Ni, kejap lagi sebelum sampai kampung, nanti kau berhentilah mana-mana ATM, eh? Aku nak keluar duit sikit. Jom. Eh, cutting kau lah. Orang tanya, tak nak cakap. Kau nak balik kampung, tak nak? Kalau... Eh, akulah ya Tuhan. Kau sakit buat aku sakut. Ni, diikut ke tak ni? Dia biar lantak dia. Ha? Jom. Eh, diikut ke tak ni? Jom. Jomlah. Eh, orang cakap nak duduk dalam kereta, nak juga suruh temanlah apalah. Kau tak malas sekarang ni? Eh, laki kalau... aku tak bagi aku jalan sorang-sorang, nanti orang culik aku. Kaya kau princess. Aku cantik macam ni pula. Kau nak keluarkan duit tu, nanti keluar kembali kau ni. Mak ayah! Mak ayah! Mana? Kenapa tu? Mana aku? Kenapa pun aku? Jatuh! Mana? Kau, aku tak nampak sekarang ni. Ya Allah, apa salah aku dapat kakak ibu. Mak ayah kan? Dia tinggal sama kita. Memanglah aku nak cakap kali. Itu buat apa? Amboi. Bukan main bergaya lagi ya. Siap bawa barang shopping ni semua. Oh, dah macam orang kaya dah. Yelah. Jangan nak goyang sangat mak eh. Ayah bukan main lagi ni. Mak kasut pok. Wages. Mak sekarang baik betul terang. Ni. Kereta ni bukan murah ni. Mahal. Kereta siapa? Ha? Mana dapat duit? Lebih baik jujur mak ayah. Duit mana yang mak ayah curi ni? Bank mana yang korang rembat? Hei, jangan lelok sikit ya. Mak dengan ayah tak mencuri tau. Ah, kita tahulah mana halal, mana haram ke, Mak? Tak raka tau cakap mencuri. Boleh je bagi tahu, tapi panjang sangat ceritanya. Kalau cerita kat sini, oh malangkam tak habis ya, ni. Cakaplah cepat, betul-betul. Biar betul ni, cepat. Kau dah tahu. Ha. Ini kau dah tahu kenapa ni? Ini semua mesti punca daripada Son. Jangan nak salahkan Son. Tak ada kena-mengena. Tak. Udah syaklah, ya. Memang Son. Siapa tahu korang tak pasal ke? Son, dia cuba nak tikau dia tau. Tapi masalahnya tak dapat. Lepas tu dia nak rosakkan Mak Ayah pula. Sekarang ni, jangan sekali-kali nak buatkan nama Son, eh. Soal tu budak baik tau. Dia geng kita orang tau. Ya. Oi, bukan main lagi. Dia backup soal tu. Jangan cakap banyak sekarang ni. Sekarang ni, ayah dengan mak nak balik. Tapi boleh juga kan naik kita ni? Tapi kita ni keluarga orang kaya. Orang kaya cakap begini. Gerak sikit. Begini cakap. Kalau dah gerak, apa lagi? Jomlah kita tumpang kereta dia. Mari. Mari kita.
kutip. Kau nak kau, kau siapa nak bawa balik kereta kau? Alamak, aku tu malah aku tak nak. Kalau macam ni, semua naik tu. Naik daripada belakang kau. Ni besar depan ada pintu lah. Oh, daripada depan. Mek, boleh cerita ni, Mak? Ah, kita balik dulu hantar kereta Rosna. Ah, jom. Lepas tu, semua kita start. Mak ni sekali tengok macam Datin Seri dah. Ayah pula dengan mandu macam tu kan. Macam Datuk Seri. Huh. Tapi tengok sekali je lah. Tengok berkali-kali, risau. Macam drebok. Baru kau tahu ya. Ayah macam mana? Sekarang ni nak bawa perlahan ke nak bawa... Laju! Jangan cakap pasal abang. Ini kereta baru kita. Sebab anak-anak kita tu tengah sangat mengandung. Kau tak pasal-pasal, hospital pula kita. Kita nak jalan lagi ni. Ni. Sekarang ni kan laju ke perlahan ke tak kisah. Yang kita orang kisah sekarang ni cuma mak dengan ayah explain macam mana boleh jadi kaya macam ni. Ha, betul juga. Sembang-sembang juga kan. Nak cuba sembang benda yang betul sekarang ni. Kita nak tahu. Cepat cakap. Ha. Cuba cerita. Acah cerita. Baby, calm down. Huh? Calm down. Tester. Hai. Semua benda si Diana ni dah prepare. Dah dekatlah aku punya kahwin ni. Bodoh tak tahu apa-apa lagi. Aduh. Alhamdulillah, dah sampai. Hai, gelap juga. Ngantuklah, bang. Patutlah sunyi semacam. Dah kejutkan budak-budak. Yalah. Abang, nanti jangan lupa angkat barang. Memang Tung punya kerjalah ni kena kejutkan budak-budak ni. Abang macam tak fahamlah budak-budak ni kalau nak ngejutkan memang lihat benar. Yalah, ikut pangan siapa ya? Yalah. Yang buruk semua Tom. Yang elok semua abang. Yang bangun awal semua abang kan? Itu abang setuju. Telefon. Tadi abang nak barang. Bertuah-bertuah anak ni lah. Tak dikejutkan banyak. Tak tahulah dah beranak pinak pun nak kena kejut. Allahuakbar. Allahuakbar. Odah. Rosna. Amida bangun. Amida. Rosna. Odah bangun. Bangun. Aduh, sakit. Bangun. Odah bangun. Odah. Odah ada terbongkang lagi. Apa pula susu bangun cepat. Bangunlah. Odah. Tangan putus. Cepat. Kau lah keluar. Keluarlah dulu. Bising lah. Belan. Keluar cepatlah. Belan. Ya Allah, ya Tuhanku. Dah beranak ni. Kau terburai pula budak ni. Aduh. Allah. Macam-macam. Aku tak faham lah ni. Perlahan. Turun tak boleh. Allah. Odah. 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 Kau okey ke tak okey ni? Mak beritahu saya semalam awak muntah-muntah lepas sampai. Awak tersalah makan eh? Ke terlebih makan? Biarlah. Saya muntah ke, saya buat apa ke, apa awak kisah? Awak kan dah tak sayang kat saya. Ish. Andai je cakap saya tak sayang awak. Kalau saya tak sayang awak, takkanlah saya terbang laju-laju pergi jumpa awak hari ini sebab saya sayang awak lah. Saya dah okey dah. Dah pergi jumpa doktor, dah check dah pun. Jumpa doktor? Doktor cakap apa? Awak sakit? Sakit boleh baik ke tak boleh baik? Sayang! Apa awak cakap macam tu? Awak memang kan? Apa yang keluar kat mulut tu, semua je nak jahat kan? Awak saja nak doa supaya saya ada penyakit yang tak boleh sembuh. Awak ni tak baik tahu cakap macam tu. Saya cakap elok-elok ni. Selalu tuduh saya bukan-bukan.
Dah kalau macam tu, awak kenalah doa yang baik-baik. Apa yang keluar kat mulut tu itu satu doa tau. Awak sepatutnya kena cakap. Biarkan saya baik sentiasa. Bukan saya je dengan anak kita sekali. Anak? Anak kita? Awak? Saya mengandung. Oh, mengandung. Dua bulan. Sepatutnya cerita dia macam ni lah. Oleh kerana saya dah mengandung ni, awak kenalah bayar rumah dekor tu dan awak kena jaga perasaan saya, jaga isteri saya. Jaga saya, jaga isteri awak. Jaga anak kita. Jaga hati, okey? Bayar dekor, okey? I love you. Hidup dan matiku hanya kau satu. Ramadan tiba. Eh, ni nak masuk bulan Ramadan tau. Apa salah? Kenapa kau boleh ada kat sini? Tiba-tiba muncul kat rumah acik ni, kenapa? Korang, orang jahat dah, orang gangster eh, ha? Itu orang cik Soan. Mana dia? Kelakarlah korang ni. Soal rumah di tempat lain ni rumah Jerry. Korang kau orang muda, kau tahu tak guna waste? Kau tekan je waste, kau tekan rumah Soal. Nanti dia hantar kau betul-betul sampai dekat rumah Soal. Faham tak? Hey, lawyer buruklah makcik ni, ha? Kami nak Soal, dia ada hutang dengan kita orang tau, tak bayar. Lawyer buruk apanya? Ha? Yang berhutang tu Soal. Yang kau datang rumah aku ni buat apa? Dia tak ada kat sini. Hey, sebab Soal letak nama makcik dalam penjamin. Jadi sekarang ni, kita orang nak makcik settlekan malam ni juga. Oh, kau nak ugut-ugut akulah konon. Kau tahu tak latar belakang aku ni siapa? Aku ni Kak Long kawasan tau. Tiga kawasan aku pegang tau. Ha? Kalau kau kacau aku, aku report dekat ayah dia, abang dia, abang dia. Dengan abang kau aku report tau. Tak payah cerita panjang lah makcik. Ha? Kita orang nak soal juga. Bagi balik hutang kami. Oh, kau nak duit? Ha? Kau nak hutang? Ada-ada. Memang aku bersepah-sepah. Sekejap aku cari. Aku ada selonggok duit. Kau tunggu tau, tunggu. Kau nak yang sekejap, eh? Cepat mana? Sikit. Ada. Memang selonggok duit. Memang berlambak duit aku kat sini. Banyak duit. Aku nak bagi kau duit ni. Ha? Ni. Nampak ni. Sini. Ha? Tunjuk gangster konon. Hati. Aku kakak kawasan tau. Mak pegang sampit tu. Ha? Sini aku pegang. Belum hati aku pegang tau. Yelah. Stop. Tuan. Alah. Abang minta maaf, Tuan. Abang janji takkan jumpa lagi Cik Kiah. Bukan. Abang ni mepek apa? Tuan dah lupa dah kisah-kisah Cik Kiah ke apa semua dah lupa. Tapi tadi, Tuan tadi memang nak sabit gangster datang sini tau. Gangster datang cari. Tak tahu apa dia cari, tak tahulah. Gangster? Gangster. Ha? Gangster. Tom geram, bang. Jom kita cari nak sama-sama. Hey, jangan. Gangster kot. Tapi Tom dulu pun pernah pukul orang. Sudah lama tak pukul orang ni. Ayah nak kita orang balik KL sekarang. Ayahlah kita orang apa? Tergamak mak halau kita orang balik KL dengan mak tengok keadaan kita orang dengan sarap mengandung ni. Mak dengan ayah tahu tak? Kita orang ni susah payah bawa perut ni datang sini nak menyambut puasa dengan mak dengan ayah, dengan adik-adik yang lain. Apa hati mak halau kita orang? Mak, dengan ayah ni bukan saja-saja nak halau. Sekejap je. Nanti kalau keadaan dah elok, dah okey, baliklah sini balik. Whatever. Mentang-mentanglah dah kaya sekarang. Anak-anak pun tak kisah. Tahulah kita orang ni berbadan dua. Apalah, Mak. You don't touch me tu. Rosna biarkan. Biarlah. Kita ni ibarat macam kain buruk je dekat mata diorang. Tak apalah kalau Mak dengan Ayah nak halau kita orang, boleh kita orang balik. Kan Mak cakap tadi bukannya nak halau. Mak cuma nak... Cuma apa, Mak? Ha? Telajak perahu boleh undur. Telajak kata tidak berguna lagi, Mak. Tak apa, Mak. Kita orang sedar siapa kita orang ni. Dengan berbadan dua menyusahkan, kan? Tak apa. Minah, jom Minah. Kita jauh je. Kita orang kemas hari ni. Balik esok.
Esok pun belum tentu lagi. Tengoklah, fikir sekejap. Kenapa? Ingu sangat macam tu, anak-anak. Tak payah layanlah. Kita ada masalah lagi besar ni. Dah telefon soal banyak kali tau. Tak jawab-jawab. Mana kita nak cari duit nak bayar hutang-hutang tu semua. Diorang curah ugut. Kita kena bayar sebelum raya. Sekarang, duit kita berapa balance? Mana ada? Kemain lagi kita joli sakan kat Kuala Lumpur tu. Dah tak ada duit lah. Tak adalah balance dia lagi dah. Mana nak kita cekaukan duit tu? Abang... Eh, bang. Kita tengah stres fikir macam mana cek duit. Abang boleh tertidur, ya? Bang. Saya kena balik KL esok. Ada meeting besar dengan klien. Ah, okeylah. Saya ikut sekalilah. Sebab kami dah dengan Kak Gross pun nak balik besok. Ah, saya pun ada nak kena uruskan dekor rumah tu. Awak tinggal kat sini je lah. Awak puasalah dulu sehari ke dua hari. Lagipun saya dekat sana busy. Nanti nak berbuka dengan awak pun tak ada masa tau. Biarlah saya nak balik sekali. Satu lagi, kalau awak tak nak bagi saya duit untuk dekor tu, awak tak payah bagi. Biar saya kerja, saya cari duit sendiri, okey? Tak kisahlah saya jual besi buruk ke, saya jual apa tu suat khabar ke, saya jadi ejen kepada founder produk ke, saya dapat duit sendiri. Tak payahlah sampai macam tu. Sekali awak time-time macam ni pun, awak tak nak dengar cakap saya, kan? Tidak. Kenapa nak kena marah? Saya cakap dia tak ada orang intik kita. Remuh redam rasa tak tertanggung. Harapan bahagian dan menggur... Abang ni kan? Pandai-pandai je keluar sorang-sorang tak bagi tahu Tom. Kalau jadi apa-apa ke abang? Sampai susah. Tom yang susah tahu. Alhamdulillah. Apa pula? Bukan bahaya apanya. Bukan ada siapa-siapa ikut pun. Lagipun ni bulan puasa tak ada orang jahat. Kat kampung kita ada gangster tahu. Ha, kalau dia apa-apakan abang? Dia apa-apakan apanya. Abang bukannya orang biasa-biasa. Abang kan pernah belajar silat. Setakat 4-5 orang. Boleh je hadap. Dah angkat barang ni. Suka hati je. Banyak dia beli. Bawa masuk. Yang mengayang-ayang kau tahu. Ya. Duduk sekejap. Takkan sampai sini dia cari. Itulah. Haris nampak dia orang punya kereta kat sini malam. Itu dah. Kira bahaya tu. Bukan apa. Takut diculik kidnapnya kau. Tak pasal-pasal nanti dia minta pula duit tebusan. Apa nak bayar? Ayah bukan ada duit nak bayar. Macam ni lah. Haris balik KL kot petang ni. Sebelum buka kita anggap. Tentang... Dah, tak apalah. Ayah fikirkanlah cara untuk bagi dia tak perasan dengan benda-benda ini semua. Okeylah. Terima kasih. Kita nak intai kita.
Kalau geng-geng Diana ni ayah ceritakan ya. Ini bukan Diana ni. Tengok betul-betul. Rasanya tak jadi pergilah kot kita. Ha? Tak jadilah. Ayah. Kejar adik janda. Hai, tak ada. Kejar adik orang jahat tadi. Jangan. Mak. Mak, kenapa ni? Oh, ya Allah. Pengsan. Ha? Pengsan? Pengsan? Macam mana boleh pengsan? Tak. Tadi Mak dekat setingkap. Orang sajalah nak manja-manja dengan Mak. Terkejut dengan dia. Kau tu efek dia melampau sangat. Alah. Pengsan. Tom. Manalah Tom? Tom? Macam kena je pengsan yang ini. Haris, bagi nombor telefon janda tadi. Janda? Abang pasal bang, Tom puasa ini tak pasal-pasal batal puasa Tom. Abang jangan. Gurau saja. Manalah ada janda yang suka dengan abang. Kalau ada pun, abang tak layan. Risau, Tom risau tau. Tom rasakan kita tak selamat dah tinggal ke rumah kita ni. Memang betul lah. Udah memang rasa tau. Udah rasa macam ada benda yang tak baik nak berlaku ni. Rasa apa? Udah rasa macam udah nak makan madu. Madu? Madu tu ada je dekat hati. Udah kenapa suka madu sekarang ni? Udah tak tahu tapi udah nak makan. Dah. Kita elok rasanya kita kemaslah kita pergi KL lah. Sampailah semua ni reda baru kita balik sini. Mai tu. Kita pergi KL dulu ni. Hidup dan matiku hanya kau satu. Allah. Nif, kenapa Mak dengan Ayah semua datang KL ni? Kata dah ke kampung. Ni mana rumah ni sunyi je? Ha? Suami kau mana? Jarang nampak dia sekarang ni. Alah, dia tu busy Mak, outstation katanya. Yelah, susah nak dapat projek sekarang kan? Jadi kena usaha lebih sikitlah. Alah, sesekali kita orang ni nak merasalah berbuka, bersahur di KL, di bandar besar, kampung bukan apa, jemu pula dengan bunyi cengkerik. Tapi kalau rasa macam tak suka dengan mak ayah kan, tak apalah bang, kita boleh balik je. Ha? Balik je lah. Alah dia pun cepat nak merajuk. Perangai macam anak sama juga mak anak. Tak adalah, bukan tak boleh. Tapi macam pelik je lah. Hai, Cicah tak payah nak pelik-pelik lah. Cakap banyaklah kurang ni. Udah ngantuk. Bilik kat mana? Yang kau ni? Kenapa tak balik rumah kau je? Suka hati lah orang nak tidur kat mana pun tak boleh ke? Tak boleh. Tak, cerita dia sekarang. Udah nak tidur sini. Tak boleh. Besok lusa kan sambil lah Udah balik. Apa masalahnya? Udah kan dah pengok dua. Sekarang baru kau tahu kan betapa penatnya bila badan dua kan? Sekarang ni boleh ke tak boleh? Boleh, Mak. Jom, tunjuk bilik. Udah. Engkau tidur kat dapur. Memang tak. Bilik jangan tinggi-tinggi. Ayah tak sihat sangat. Sesuai dengan muka kau. Jangan bilik tinggi pula. Bang. Soal. Soal. Apa soal apanya? Abang termimpikan soal ke? Tom nak kejutkan abang untuk tahu. Siapalah. Abang dari semalam. Asyik ingatkan soal aja. Mana nak cari dia ni?
Kita kalau tak jumpa dia, susah kita. Kita yang kena dengan gangster tu nanti. Memang kita kena carilah budak ni. Ingat lepas kita tolong dia tu, kita bertambah senang. Ini tak, kita bertambah susah pula dia buat ni. Hei, abang kalau dapat dia lah, memang pujar kepalanya. Ada, abang pergi cuci muka. Ha, buatlah apa-apa yang patut ya. Nanti lepas kita sahur, kita curi keluar daripada rumah ni. Kita cari dia. Jangan sampai anak-anak kita tahu tau. Ha? Yalah, memang kena rahsia kan? Ha, jom. Cuci muka tu dulu. Ish. Betul-betul tak sangkalah Allah takdirkan kita bertiga mengandung at the same time. Tapi kau dengan aku dululah beranak. Lepas tu baru si Odah ni. Eh, kau pernah dengar tak orang dulu cakap kan? Kalaulah adik-beradik ataupun kawan baik ni, seorang mengandung lepas tu mesti berjaga-jaga. Macam kita dah. Betul. Tapi kau bayangkan mak dengan ayah. Nanti kau beranak, aku beranak, dia beranak. Kata apa, gagau diorang tu menjaga cucu. Seronok apa? Best apa ramai-ramai. Kan? Odah! Ni budak ni. Oi! Apa? Kau dah kenapa? Ha? Orang tengah seronok-seronok cakap pasal baby lah, pasal kecil-kecil lah. Kau kenapa kau tak tahu je? Cakap dengan Odah ke? Tak adalah cakap dengan telinga kau. Ni, nampak sangat termenung ni, fikir apa sebenarnya? Takutnya muka. Kau tak payah nak buat muka kecut-kecut macam tu eh. Kau kenapa ni? Udah fikirkan Haras. Haras? Kenapa dengan dia? Udah rasa Haras ada perempuan lain lah. Ha? Sebab dia kalau nak cakap telefon suruh-suruh jauh-jauh macam tu. Ni kalau dia dengar, ya Allah, kecil hati dia. Pandang macam tu. Eh, memanglah patut tu insting tu seorang perempuan tu, seorang bini. Tapi betul juga. Kau nak fikir tu boleh, tapi jangan terlalu fikir. Ha. Efek dekat baby kau tu. Kok you pun fikir pasal Haras-Haras. Aku dengan Rosna nak pergi check up baby nak ikut. Tak nak. Kenapa? Tak nak. Kenapa? Ha, tengok orang macam tu. Tak nak sudah. Tapi jangan ingat berduduk je kat rumah ni. Tolong tu. Kemas-kemas dapur, basuh toilet. Okey? Dah. Hei, dah puas dah kita pusing ni raun-raun. Jangan kelibat, bayang soot pun tak nampak. Mana nak cari lagi ni, bang? Tom dah tak lagat dah. Kaki Tom ni dah bengkak-bengkak tau. Tapi cari, tetap kena cari. Biar tak raya, tak apa. Janji kita cari soot sampai dapat. Ini betul-betul menyusahkan lah. Tidak susah kita ni. Alah, macam mana ni? Tuan! 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 Cakap aku ada kerja manis. Apa kerja manis? Kau kena minum air gula kau tahu tak? Eh! Mida! Apa benda kau ni? Apa? Apa? Tengoklah sana! Haras. Ya. Aku nampaklah Haras. Kalau dah. Kuih aku. Gimana? Tanda. Nanti nampak kau. Cepat. Rosna, macam mana boleh masuk dalam kereta saya ni? Kau diam. Sekarang ni, kau jangan cakap banyak. Siapa perempuan tu tadi? Ha? Baik cakap sekarang. Cepat. Perempuan mana? Eh, kau tak payah nak terkulat muka kau macam tu, eh? Ha? Kau ingat kita orang berdua ni dia buta? Ha? Rabun tak nampak? Perempuan cantik yang... Ya. Kau hantar sampai kereta tu, kau tak nampak? Oh, patutlah Odah cakap yang kau ni ada curang dengan dia. Rupanya betul, eh? Odah tahu? Macam mana Odah boleh tahu? Kau jangan fikir muka si Odah tu muka kurang bijak, dia tak tahu suami dia curang. Isteri seorang isteri tu kuat. Aku sokong. Sekarang kau cakap, betul tak kau curang dengan perempuan tu? Jawablah diam, kenapa? Bukan tak nak jawab, tapi susah nak jawab.
Aku kan budak ni kan kecil besar kecil besar. Ni sebab aku pregnant tau. Kalau tak aku nak buat ni. Mak dengan ayah ni kenapa? Ha? Kalau ada apa masalah, bagi tahu ni. Kita orang semua ada kat sini. Ha, ni duk cuik sana cuik sini. Cakap je lah. Cakaplah. Ya. Sebenarnya macam ni. Ayah dengan mak sekarang dalam masalah yang besar. Ayah ya tahu. Memang nampak sangat muka mak dengan muka ayah ni memang masalah besar. Tapi kita orang nak tahu masalah besar tu macam mana. Cakaplah. Ha. Ayah kena cancel balik kan dia datang balik. Mulut tu kan lancang cakap tu. Tu doa tau tak? Nak minta ke? Kau ni kan kalau aku jentik kau mau tahu. Aku tanya je. Nak main teka-teki pun biarlah cakap benda logik sikit. Boleh. Diam boleh tak? Sabarlah ayah tak cakap apa-apa lagi kan? Ayah teruskan. Sebelum ni korang mesti pelik kan tengok ayah dengan mak tiba-tiba ada banyak duit shopping lah itulah ini kan. Tapi sebenarnya duit tu semua bukan duit ayah. Lepas tu duit siapa pula? Duit siapa? Sebenarnya macam ni. Ayah dengan mak dapat komisen daripada Soot sebab jadi penjamin untuk dia. Soot pinjam ataupun hutang pada hati-hati. Ha? Angah. Alang. Anda. Ha? Yang paling tua mana? Paling tua apa? Alung. Alung jahat tu. Kenapa? Ayah, kenapa? Buat. Sebab tu gigi salung tu cari mak dengan ayah suruh kita orang bayar hutang tu. Ya Allah, mak dengan ayah kenapa pergi pinjam dekat Alung? Tahu tak bahaya untuk kesihatan? Keselamatan? Ha. Ya, tahu sebab tu lah sekarang ni dia minta mak dengan ayah bayar sebelum raya ni. Ni boleh. Ni macam ni kita semua share duit, tolong ayah bayar. Ha? Tapi ayah kena bagi tahu berapa banyak kena bayar. Berapa? Cakap tak banyak. Dah tak banyak tu berapa banyak? Ibu dia. Ha? Macam mana? Tak dengar. Ya ibu. Nenek apa? Tak dengar. RM50,000. Hah? RM50,000? Tadi kan ada nak cakap pasal hal lain. Nak bincang kata apa dia? Hah? Haras. Apa yang nak jadi patunglah dekat situ. Cakap cepat. Sayang. Ada surprise ke? Ya. Sakit perut pula. Ha? Sakit perut. Tiba-tiba sakit perut. Apa makan ini? Besoklah kita sambung cerita Haras. Sakit perut. Sakit. Bang. Ada. Amis. Rupanya geri, Amis. Kau dah kenapa ni? Mendeng kau ni? Menyanyi-nyanyi kau tu dah lama buyung. Menyanyi-nyanyi tengah-tengah malam, sapu-sapu lantai ni kenapa kau ni? Kalau aku tak sapu, siapa lagi nak sapu? Patutlah. Ada benda pula kat sini. Nah. Ni. Ada untuk kau. Ya, sapu. Aku ni tetamu tanah. Tolong sama-sama sapu aku. Aku nak sapu apa tetapu, benda ni? Tetapu pula. Janganlah sapu kaki aku. Tetamu apa bendanya? Rumah ni pun dah macam rumah kau dah. Selalu duduk sini. Jangan nak free-free lah. Tolong aku sapu-sapu juga rumah ni. Kau pemudahkanlah urusanku, ya Allah. Lembutkanlah hati Diana, ya Allah. Ha,
pakai jubah ni bapak pergi terawih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laki Miss Ali betul lah. Miss biasa je. Yana. Nak ada apa-apa tak? Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Saya sebenarnya ada benda sikit nak cakap kat awak. Apa dia? Pasal kahwin. Okey. Kenapa? Lega hati saya. Awak. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab awak faham masalah saya. Tak apa. Saya harap kita boleh jadi kawan lepas ni. Hidup dan matiku hanya kau satu. Aku kat mana ni? Kita kat mana? Kat mana? Kita kat mana ni? Aku tak tahu. Tolong! 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 Kau ni kan? Tadi kau kan? Kek lah. Yang kau terjerit-jerit tu, bukannya ada orang pun kat rumah ni. Sebab kau tak tahu ada orang ke tak, kita kena menjerit. Mana tahu jiran-jiran ke dengar ke apa ke. Tolong! Tolong! Kita sekarang kita kat mana? Aku rasa bukan Malaysia ni. Bukan. Bukan kat Malaysia. Kalau macam tu, kalau macam tu kena cakap orang putih. Help! Help! Kalau kita, kalau kita dekat Afrika macam mana? Afrika? Mina, Mina. Waka, waka. Okay, help. Sama-sama tau. Okay, satu, dua, tiga. Help! Help! Aku nak temuk dah. Cepat. Kenapa ini dekat aku dengan kau ni? Entahlah, aduh. Okay, sekarang kan? Sekarang. Ke mana ni? Sekejap. Ke mana? Kau ikut aku. Aku nak tengok. Sakitlah tangan aku! Cak! Dah bangun? Hai. Diana! Kenapa awak curi saya ni? Sebab saya suka sangat dekat awak. Tapi awak tipu saya sampai dua kali. Awak tahu tak? Saya ni dah siapkan semua dah preparation untuk perkahwinan kita. Diana, awak tak rasa ke apa yang awak buat ni salah? Tak. Tak salah. Saya tak buat salah. Saya akan tahan awak sampai raya. Sampai raya. No. No. Hai. Sunyi je. Mana dia orang ni? Hai. Biar pintu terbuka. Apa ke? Kenal nombor. Halo. Ya. Ha? Culik. Tak payah bergurau lah malam-malam ni. Ha? RM50,000. Siapa ni? Kau siapa? Hello? Hello? Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam, ha? Alah. Kenapa ni? Ni. Rosna dengan Minda kena colik. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kena coliklah. Kena kidnap. Kidnap. Syukur. Syukur apanya? Kidnap lah. Minta tebusan RM50,000. Mana tahu kat mana? Mak pesan kan? Mak pesan sepak dekat.
Nah, ambil tolong kau. Mama salat Allah senang mama. Orang Melayu. Orang Melayu, orang Malaysia. Korang ni dah salat ke belum? Korang Malaysia. Ha? Korang dua orang yang sebenarnya culik kami, ya? Korang nak apa? Jangan nak tanyalah solat isyak ke belum. Tadi masa korang culik kita orang tu, kita orang belum solat isyak lagi, tahu tak? Ha? Cuba nak solat! Lagi satu, pergi. Pusing. Lagi satu, eh? Kesan kita orang, polis, eh? Polis. Kita orang akan pastikan dia tangkap korang, sumat korang dalam penjara berpuluh-puluh tahun. Eh, dah lah. Kau lepaskan dia. Sekejap lagi kita... Stop. Tak boleh. Kita orang ada wuduk. Tak apa. Kita orang boleh buka sendirilah. Kau buka ke aku? Aku dah boleh buka dah. Tadi aku nak. Dah. Sekejap lagi kita solat. Solat sama. Terawih, eh. Kita tunggu luar. Sakitlah. Kenapa? Saya. Diana, lepaskanlah saya. Awak tak nak balik beraya ke? Tak boleh. Awak jangan cuba-cuba nak lari, ya. Awak tahu kan, kalau awak lari, awak akan tahu akibatnya. Menyesal saya jumpa awak. Dan tak seharusnya aku bertemu dirimu dunia ini. Dan kau buang diriku sesuka hatimu dan memilih dia. Dan ku bersandar begini meratapi hati yang telah dilukai. Aku sedang betapa tu letak nama mak ayah korang sebagai penjamin. Jadi sekarang ni, kita orang tak jumpa Soal. Kita orang cari lah mak ayah korang. Betul. Korang nampak kita orang ni muka malang sangat ke yang culik kita orang tu? Tapi masalahnya tu kita faham masalah korang. Cara tu salah. Ha, culik kita orang tutup mulut kalau kita orang meninggal kat tempat kejadian macam mana? Ha, cara kita orang ni empat orang tau. Tak adalah kalau kita orang datang cara baik, mana ada orang nak bayar hutang. Pastilah. Sekarang ni kita dah viralkan muka mak ayah korang dan muka Soot sekali tu. Kenapa viralkan dia orang je? Kenapa tak viralkan kita sekali pun famous? Okay, tapi korang jangan risau. Gambar pun dah delete. Bos kita orang dah call kita orang, beritahu dah settlekan hutang si Soot tu. Siapa yang bayarkan? Itu kami tak pasti. Okay, habiskan makanan tu. Lepas ni korang siap-siap. Kita orang nak hantar korang balik lah. Ayah, Mak, korang tunggu sini, okey? Biar saya settlekan bandala ni. Diorang ni kena ajar ni. Hah? Diorang ni kena ajar. Tunggu sini. Okey? Hati-hati. Jom. Mak, hei, jom. Mak, pergi, Mak. Mak, pergi, Mak. Macam mana dia masuk ni? Mak, macik, Mak, jangan serang mereka. Jangan serang mereka. Mereka baik angat-angat. Dia baik. Sudah. Yang, apa yang baiknya? Jangan, saya. Dorang culik korang. Apa yang baiknya? Jangan. Betul lah. Jangan, Dai. Cukup. Kita orang tak nak panjangkan lagi cerita. Hah? Ni, kita nak serahkan dorang ni balik dekat korang. Kira semua benda dah settle lah, eh. Ya, betul lah, ya, Mak. Baik. Oh.
Dah. Oda, sabarlah dulu. Ya, dah pegang. Oda. Bang, cepat, bang. Oda, dengarlah saya. Kenapa? Budak ni, budak ni tahu. Awak salah faham apa ni, Oda. Yang. Salah faham awak cakap? Saya nampaklah awak keluar dalam bilik tu dengan perempuan tu. Awak nak cakap salah faham? Okey. Nama dia Diana. Saya dengan Diana tu tak ada apa-apa dah. Saya dengan dia dah settle, tak ada apa-apa. Dah settle? Ha? Senang awak cakap tak ada apa-apa dah. Awak sedar tak yang awak dah curang dengan saya? Ha? Awak sedar tak yang awak curang dengan saya pada bulan Ramadan tau? Budak yang paling mulia! Oda. Sebenarnya ayah... Ayah tahu hubungan Haras dengan Diana tu. Tapi bukan Haras yang beria nak kahwin dengan dia. Diana tu yang paksa dia untuk kahwin. Ayah pun setuju. Tapi sekarang ni Haras tak nak dah. Memang dia tak nak kahwin dengan Diana tu sebab dia memang sayangkan Oda. Ayang angat-angat. Awak dengar? Betul apa yang ayah cakap tu. Memang mula-mula saya nak kahwin dengan Diana tu, tapi saya tak sampai hati sebab dia sayang awak angat-angat. Maafkanlah saya. Tapi awak dah sakitkan hati saya. Hati saya luka. Janji saya tak buat lagi. Janji. Janji. I broke. Sorry. I'm very broke. I'm very sorry. Yang! Sayang! Kenapa? Ketat! Dah ketat! Jom! Pak Jerry! Apa yang ketat? Pak Jerry! Ketat! Ketat! Ketat ni! Keras! Jom! Jangan! Pak Jerry! Sejauh kaki melangkah harus ingat di atas bumi kau berpijak dengan nasihat. Itu pesan orang tua, hidupkan berkat. Dan moga-moga akhir nanti kita kan jumpa di syurga yang menanti. Dengan amalan yang di sisi, jadi apa perlu kita buzzer waktu lagi. Persiapkan semua, sediakan semua.